Kalau di Google Map ini sekitar masih 1 kilo lagi, guys. Tapi ini kan jalan buntu. Iya, ini jalan buntu, aku tahu ini. Astagfirullahaladzim, mah. Ini kok Google Map-nya arah jalan terus? Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube 2N Official. Salam sehat semua ya guys. Oke guys, hari ini aku bakal mencoba bermain Tandunutika lagi guys. Tapi ya, malam hari ya. Kemarin kita udah nyobain guys yang siang hari. Kalian pasti harus nonton videonya ya yang sebelumnya itu. Ternyata kita dibawa ke tempat yang benar-benar creepy juga, juga ya. Tergantung power anomali dari Rundown Nautica ya. Dan kita ini udah hampir jam 9 malam ya, gak terlalu malam sih guys. Tapi kita akan mulai lagi mencoba aplikasi ini. Apakah benar-benar sama ke tempat yang creepy atau yang sebaliknya ya gitu. Okay. Dan ini kita udah mulai masuk ke anomalinya Rundown Nautica guys. Dan kita udah mendapatkan tempat guys nih. Mana sih tadi? Ini dia. Ini apa itu? 3,34. Wah, lumayan besar juga ya. Lumayan besar ya guys ya. Dan kita akan menuju ke sana. Apakah benar-benar kita menuju ke tempat yang misterius atau tidak? Oke guys, yuk kita langsung sana. Mungkin lebih creepy ya guys. Oke, ayo okay. Kita. Ini kita berangkat ke tempat tujuan sesuai anomali Rundown Nautica sekitar 3 km dari rumah. Oke. Guys, kita udah sampai, tapi kita bingung sih ya. Ini karena titiknya itu antara ruangan ruko baru ini sama itu, guys. Nah, itu di situ tuh ya. Nah, yang mana ya, Mas Novel, ya menurut kamu? Aku sih. Kalau titiknya di tengah-tengah di antara ruko yang baru sama rumah yang lama yang kayaknya renovasi ini ya. Oke, Pak, coba maju sedikit, Pak, itu, Pak. Biar lebih jelas, Pak. Tapi ini rumah-rumah lama, cuma ini renovasi kayaknya, guys. Di bawah gitu ya, Pak? Coba belok sedikit, Pak. Jalan sama belok, Pak. Tuh, kan? Ini kayaknya rumah lama, tapi renovasi, ya. Nah, ya kan? Tuh, lihat. Rumah lama, tapi renovasi. Oh... Oke guys, tadi kita udah dapat tempat yang pertama. Ternyata tempatnya itu rumah kosong tahap renovasi sepertinya. Lama tak dipenghuni gitu ya. Dan kita akan lagi, ini mulai masuk lagi yang kedua. Kita akan memainkan lagi aplikasi Rundown Nautica dan kita akan dapat anomali berapa. Oke guys, kita udah tempat berapa ya Mas Nova? Powernya adalah 2,53 guys. Kalian kelihatan gak sih? Powernya itu 2,53. Oke, kita akan menuju ke tempat lokasi. Lokasinya langsung. Oke. Okay. Let's go. Let's go. Ini jalannya ini lebih cepat daripada yang tadi ya, Ma? Iya, jadi ini lebih dekat ya guys ya, sekitar 2 km. Ntar lagi nyampe ya ke sini ya. Kita tunggu apa yang ada di tujuan kita ini ya.
tujuan Anda berada di sebelah kanan. Lah, mah ini apa, mah? Kok ini seperti kebunnya Mas Novel ya, kebun, tapi kok ada ada pagarnya gitu ya, guys ya? Ditutup rapat gini berarti ini kebun punya orang, guys. Terus kenapa kita diantaran ke sini ya, Mas Novel ya? Aku nggak tahu. Apa ada sisi creepy-nya di sini, guys? Oh my god, mah, anginnya, mah. Guys, tadi kita dapat 2 tempat dengan anomali antara 2 dan sampai 3. Yang pertama kita dapat tadi rumah ya, Mas Novel ya. Tapi udah lama, cuma direnovasi. Ada aku lihat tukang gitu, mah. Ya, kayaknya ada tukang yang merenovasi gitu, guys. Entah kenapa anomali mengantarkan kita ke situ gitu. Terus yang kedua adalah kayak itu kayak kebun enggak sih? Ya, aku enggak tahu sih. Kayak ada pohon pisang, pohon mangga, makanya terus ada pintunya ditutup rapat, jadi kayak emang kayaknya itu kebunnya kayak ada yang punya ya, jadi dijaga gitu sih sampai dipagerin ya. Nah, kita tadi nggak berani turun ya, Mas Novel, karena yang pertama itu ada tukang, kita nggak enak ya dikira ngapain, mencurigakan gitu kan. Terus yang kedua ini kita turun juga ngapain, ada pagernya tertutup kayak gitu. Nah, makanya dari itu kita kayaknya kurang puas banget mendapati tempat yang nggak terlalu jelas gitu gak sih, belum lebih banget gitu ya. Oke, kita akan coba satu lagi, apakah sama ke tempat yang seperti ini atau yang lain ya, guys ya. Oke, kita coba satu lagi aja, Mas Novel ya. Oke, kita akan mencoba kembali Randonautica. Nih, kita dapat lagi ya, guys ya. Dan ini anomalinya nggak terlalu besar ya. Di bawah 2. Oke, kita akan mulai, guys. Semoga kali ini tempatnya lumayan membuat kita puas ya. Oke, gitu ya. Kita langsung menuju tempatnya. Guys, kok jalannya tuh makin gak ada rumahnya ya, guys? Kayak sepi gitu. Nah, ya kayaknya jarang rumah ya di sini ya. Ini kayak perkantoran gitu nggak sih? Makanya kalau malam tuh sepi. Kalau di Google Map ini sekitar masih 1 kilo lagi, guys. Tapi ini kan jalan buntu. Iya, ini jalan buntu, aku tahu ini. Astagfirullahaladzim, mah. Ini kok Google Map-nya arah jalan terus? Aneh loh ini loh. Kayaknya ujungnya itu ada sambungannya nggak tahu, guys. Tuh lihat, guys. Bener-bener... kita putar balik karena jalannya itu tuh. Perginya buntu ya, mah. Oh my god, tadi kita tuh ketemu 3 tempat yang misterius ya, mah. Dan yang terakhir tadi ngeri banget, ternyata jalan kayak jalan buntu nggak sih, Mas Novel ya? Ya sih, tak. Kita takut tadi, guys, kita mau lurus, takutnya nanti malah kesasar. Kita malah ke tempat-tempat yang lebih creepy gitu loh. Lebih creepy gitu. Tadi kan kelihatan banget jalurnya tadi. Kayaknya enggak ini ya? Iya, enggak. Jarang ada yang lewat dulu, kayaknya sepi gitu enggak sih? Pohon-pohon gitu ya? Kayak hutan gitu sih. Aduh, ngeri deh. Oke deh, kalian enggak perlu nyobain ya, guys ya. Ya, karena berbahaya ya. Kita cukup sekian aja. Kita udah 3 tempat ternyata bener-bener lumayan misterius sih menurut aku ya. Oke, guys, kayaknya cukup segini aja. Jadi jangan lupa subscribe dan like ya, guys. Semoga terhibur dengan konten kita ya, guys ya. Jangan lupa ikuti IG kami 2nofficial atau fitri_nova.nevan. Oke, guys, bye bye, assalamualaikum.